Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan ingatan yang Pak Riz sentiasa beri pada kami yang masih kurang ilmu dan kesedaran tentang kehidupan dunia ini sebenarnya. Kita memang berazam untuk buat kebaikan sesama kita, tapi kadang-kadang ada yang masih ingat kita tak baik juga. Macam mana tu? Terima kasih. Siapa tadi? Lisa Raz. Puan Lisa, bila kita mencontohi Nabi, kita akan dah nampak jawapan tu. Jawapan tu tak patut peningkan kepala kita. Jawapan tu atau persoalan tu tak sepatutnya merunsingkan kita. Sebab kita contoh Nabi, kita follow Nabi, kita ekori Nabi dengan rapat. Nabi sepanjang-panjang Nabi, Nabi dakwah, banyak orang tak suka Nabi. Sampai hari ni orang tak suka Nabi sebenarnya mereka tak pernah jumpa. Sampai hari ni mereka kianat dengan perjuangan Nabi. Mereka maki hamun mereka. Mereka hamun, maki hamun, caci. Macam-macam kata yang dihemburkan kepada Nabi. Nampak tak? Mereka yang mengkhianati agama ni, agama Islam, mereka akan setiap masa mengutuk Nabi SAW. Tapi sepanjang hayat Nabi, Nabi taburkan kebaikan walaupun dapat kutukan. So hidup kita bukan bergantung pada orang, hidup kita tak bergantung pada mulut orang, hidup kita tak bergantung pada kata-kata orang. Pujian orang tidak kayakan kita, hinaan orang tidak miskinkan kita. Perjalanan kita, kita letak, kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan orang kata. Kalaupun saya contohnya, saya tolong orang miskin. Saya tolong, contoh-contoh, saya tolong orang miskin. Ada juga orang miskin yang pukul kita, yang lanyak kita, maki kita. Kita bantu dia. Biarkan. Kita tak mungkin boleh buat semua orang seronok dan bahagia. Kita tolong mereka bukan untuk pujian. Kita tolong mereka bukan untuk dapat pangkat Datuk dan Tan Sri. Kita tolong mereka bukan kerana ijazah dan PhD kita. Kita tolong mereka kerana Allah. Kita tolong mereka kerana kita mencari reda Allah. Kita tolong mereka sebab kita sudah sampai ke satu tahap. Kita dapat lazatnya. Lazatnya beribadah. Siapa nak saya bagi satu doa. Doa yang pernah dibawa oleh wali, seorang wali Allah bernama Syekh Mutawalli Sya'arawi Rahimullah. Siapa nak saya bagi? Tulis nak, saya kongsikan. Kita kongsikan satu doa yang dibawa oleh seorang wali Allah, kan? Supaya kita dapat rasa kenikmatan. Bila kita tolong orang, orang mencemik, orang kutuk, orang maki. Biarkan. Sebab kita dapat lazat. Anda kalau makan McDonald tengah lapar, sampai jilat jari, kan? Jilat jari itu sunnah. McDonald pandai nampak. Nampak dia bawa sunnah dalam propaganda. Dalam propaganda bisnes dia. Sehingga jilat jari. Betul? Jilat jari tu siapa? Kita ikut Nabi. Kan? Nampak tak? Allah masalli Anas Muhammad. Wa'ala Anas Muhammad. Kenapa pula kita tuduh McDonald apa pengotor? Jilat jari? Saya bila bangunkan sunnah. Masa zaman-zaman camp dulu. Masa saya buat camp kat camp saya. Dulu saya ada pusat training sendiri. Bila saya buat ajar pelajar buat sunnah, kadang-kadang ada cikgu ni, bukan cikgu semua cikgu, ada mereka yang saya tak kata jahil, tapi mereka yang tak nak buka minda. Mereka duduk dan tempurung dah lama sangat, tak nampak. Kalau duduk tempurung pun pakai kaca lah, nampak dunia luar. Mereka kata kotor, hygiene. Saya pernah kena kutuk, kena maki. Saya pernah kena sindir just because of dia kata ini perbuatan hygiene. Ya Allah, yang hygiene tu dia jin. Dia jin yang high, kan? Jin yang high jin. Dia lah jin yang paling tinggi. Nampak tak? Subhanallah. Allah masalli Anas Muhammad wa ala Anas Muhammad. Faham? Ada...